Selamat datang di Warriors Cuma, di channel kesayangan kalian, Diwa Perdana, si gamers dari Jogja. Oke guys, langsung aja ya, kita akan kembali bermain game horror feel-nya guys. Cuman di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Yang pertama itu untuk masalah request game ya guys ya. Jadi untuk request game itu sebenarnya untuk yang memorinya masih memungkinkan untuk saya download, itu biasanya langsung saya coba guys. Akan tetapi kalau misalkan tidak bisa, ya mau nggak mau akhirnya tidak pernah saya review. Jadi bagi teman-teman yang bertanya, bang kenapa kok game ini belum muncul-muncul, bang kok game ini nggak ada-ada sih, bang request saya bagaimana bang, kok ini sampai sekarang masih belum ada videonya. Nah kalau misalkan lebih dari 2 minggu ya guys ya, ternyata game requestan teman-teman masih belum ada juga, itu hanya ada 2 kemungkinan guys. Yang pertama itu adalah nge-crash, jadi ketika saya coba main tiba-tiba crash, atau mungkin dia error rekamannya, atau yang kedua biasanya nge-glitch guys. Jadi pas waktu saya coba mainin itu dia nge-glitch ya, gamenya nge-glitch. Sama seperti game horror feel sebenarnya dia nge-glitch, cuman untuk game horror feel tuh nggak terlalu parah glitchnya ya. Jadi kalau misalkan ternyata requestan teman-teman masih belum muncul juga, itu kendalanya hanya ada gara-gara ini nih, gara-gara HP-nya guys. HP-nya udah jadul, HP-nya mungkin sudah lelah kali ya. Jadi ya semoga aja nanti kedepannya bisa beli HP baru untuk bisa memainkan hampir semua game yang ada di Android ya. Karena ini HP saya hitungannya sudah ketinggalan zaman guys. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang sudah nge-request game apa aja, sampai sekarang banyak sekali yang tidak bisa saya review dikarenakan device saya yang nggak kuat ya guys ya. Jadi mulai besok jangan ada tanya lagi, bang kenapa kok punya saya masih belum muncul nih requestan gamenya. Itu jawabannya tadi ya. Kalau nggak gara-gara itu dia error rekamannya, jadi nggak bisa direkam. Atau kalau nggak dia gara-garanya gamenya tuh nge-glitch di HP saya guys. Oke, jadi langsung aja kita akan bermain game horror feel-nya kembali. Kemarin ada banyak banget sih ya yang minta beberapa hal. Yang pertama, saya tidak boleh menggunakan item apapun juga. Kemudian ada juga yang minta saya bermain sebagai Mary. Ada juga yang minta saya bermain sebagai Psycho. Oke, untuk kali ini kita akan coba main jadi Psycho terlebih dahulu ya guys ya. Sebenarnya untuk jadi Psycho itu sangat mudah sekali. Dan di sini saya akan menggunakan kultis. Sudah lama banget saya tidak pernah menggunakan kultis ya. Kita akan mencoba menjadi seorang Psycho guys. Oke, ini dia. Kita ada di village ya. Jadi akan langsung keluar aja ke sini. Dan di atas langsung sudah ada mangsa. Mamam tuh. Untuk jadi psycho tuh di sini hitungannya agak lebih mudah guys dibandingkan kita jadi survivor ya. Oke, kita akan ke sini coba ya. Kita akan dobrak-dobrakin pintu lah. Biar nanti kalau ada yang kabur ke sini kita bisa langsung nangkep ya. Oke, mana lagi? Oh, ada yang berteriak di sana. Oke. Oke, kita akan langsung ke sana aja. Come here, mana dia? Sudah diperbaiki generatornya. Wih, nyangkut, Pak. ada di situ. Oke, kita akan ke sana aja dulu. Oke, pasti dia sudah mulai agak ngibrit ketakutan tuh ya. Itu dia. Oh my god, saya kena stun. Sini kamu. Saya lempar pisau. Mana, Pak? Ayo, Pak. Aduh, jangan pakai nge-lag dong. Mamam tuh. Dia malah lari ke sana ya. Oke, kita akan kejar aja. Wow, ini ada dua. Aduh. Oke, teman kita lagi sudah ada yang ngebebasin survivornya ya. Ini dia, dia masih di sini tuh. Itu si Jack tuh. Kemari Jack, kau tidak akan bisa lari. Oh, dia ke sini lagi. Mau main kucing-kucingan dia. Aduh. Masuk aja susah bener, Pak. Ayo, comehere. Yo, kena nih. Kena nih, pum. Oke, kita akan dobrak pintu dulu ini. Waduh, kok cepet amat sih? Kayak gini nih saya sebelnya nih. Giliran kita jadi psycho itu cepet banget survivornya ya. Buat memperbaiki genset. Oke, di sini kayaknya nggak ada. Kita akan coba menyusuri. Kita rusakin dulu aja lah. Wah, hebat. Mereka saling kerjasama dengan sangat baik sekali, Pak. Wah, sembuh semua loh. Wah, kacau nih. Kacau. Sini. Ada jejak kaki nih. Oke. Kemari kau, Pak. Oke, kita ketemu Markus lagi. Mamam. Oke, sip. Mantap. Ini masih belum bisa ngancurin generator ya, guys, ya. Karena skillnya masih belum nyampe. Oke, dia masuk ke sini. Mamam tuh. Satu orang ketangkep lagi dan kayaknya dia bakal mati nih. Oke, di sini ada nih. Udah banyak nih. Kita akan panen. Satu kena. Cep. Si kakek. Oke,
Oke, dia masuk ke dalam, kita akan kejar aja. Mamam tuh, oke. Mantap, kita akan kejar satu lagi. Oke, ayo, 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 ayo. Oke, sip, mantap. Kita akan cari. Oke, dia di atas. Huh. Sepertinya dia akan membebaskan si kakek kayaknya. Aduh, ini apa lagi? Ada pemberitahuan baterai. Mana dia? Oh, itu dia. Sini kau, Jack. Oke, kena. Saat tinggal satu lagi nih. Oke, satu lagi membuka pagar yang di atas. Oke, kita akan langsung samperin aja. Dan langsung kita tombak ya, guys ya. Pokoknya no mercy nih. Mamam tuh. Boom. Tuh, jadi walaupun kita sampai power on, seenggaknya kita menangkap semua survivor dengan sangat baik sekali ya, guys ya. Oke, mantap. Kita lihat skornya. Oke, skornya segitu ya. Lumayan lah ya. Oke, selanjutnya kita akan coba menjadi survivor. Dan kali ini, ini sebenarnya kalau nggak pakai item itu agak susah ya guys ya. Walaupun pakai item aja kita sering ketangkep loh. Apalagi nggak pakai item. Tapi saya akan coba ya. Dan saya akan menggunakan Jack untuk tidak menggunakan item ya guys ya. Oke, di bunker dapetnya lagi. Berhubung kita nggak pakai item, jadi kita nggak boleh sembrono ya guys ya. Saya di sini akan pelan-pelan karena tidak ada bantuan sama sekali. Dan ini musuhnya kan udah levelnya tinggi juga ya guys ya. Jadi otomatis statusnya dia juga lebih besar dibandingkan saya sendiri. Oke, kita akan kabur dulu. Itu dia psychonya. Aduh, aduh pak, pak. Ini gimana coba ini? Udah nggak ada item loh. Ini kayaknya bakal kalah cepet guys. Karena tidak ada item sama sekali. Tidak ada perlawanan sama sekali. Dan musuh kita bot. Pokoknya intinya challenge seperti itu tidak akan berfungsi dengan baik ya guys ya. Selama musuh kita masih bot. Tapi kalau misalkan sama orang, mungkin challenge seperti ini akan lebih menarik ya guys ya. Cuman ya karena bot ya mau gimana. Oke. Ini tinggal nunggu teman-teman kita ke penjara aja ini. Iya. Aduh, 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 aduh. Oke, ini tinggal satu nih, tinggal si Markus ini. Pasti ketangkep karena psikonya langsung tahu posisinya ya, guys ya. Percuma jadinya. Kecuali kalau dia berhasil membebaskan. Oke, dia membebaskan saya sepertinya nih. Oke, dia bebasin saya, Pak. Mantap. Yuk, kita bebasin juga. Eh pak, jangan ditinggalin pak. Oke, kita nggak apa-apa ketangkep, biarin aja dulu. Aduh, kepencet lagi. Wak, 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 wak. Oke, ini aduh, udah nggak bakal selamat nih. Wah, kena. Aduh, 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 aduh. Oke, satu orang kena, tinggal satu lagi nih. Ini kalau berhasil bebasin hebat banget nih. Tapi kayaknya nggak bakal mungkin tuh kan. Iya. Dem. Oke. Jadi challenge-nya nggak akan berhasil guys. Nggak akan work sama sekali ya. Kalau misalkan kita masih ngelawan bot ya guys ya. Selanjutnya kita akan coba pakai Mary. Ini juga saya sudah agak lumayan lama tidak pernah menggunakan Mary. Kita akan coba aja. Semoga aja kali ini bisa bebas ya guys ya. Wow, enak banget nih. Kita langsung ada generator di dekat kita nih. Langsung perbaikilah. Sambil kita melihat detak jantung kita. Oke. Sepertinya masih aman-aman saja ini ya. Berjalan dengan sangat baik sekali ini guys. Jadi kita benar-benar bisa dengan rileks dan santai ya mainnya ya. Yah, pakai teriak lagi. Oke, kayaknya agak mendekat. Oh iya bener. Psikonya ada di situ, Pak. Oke, suaranya sudah terdengar. Wah. Ditombak loh. Saya sebel banget kayak gini, guys. Saya paling sebel kayak gini nih. Oke, kita akan menyembuhkan diri dulu. Adakah yang mendekat? Oke, Fedor, bro. Waduh, wah ini psikonya full item nih, Pak. Aduh, psiko full item kayak gini mah kita harus hati-hati ya. Kita klik sekali lagi. Failur. Aduh, 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 aduh. Yah, kena Fedor, bro.
Oke, Vader Brock itu penjara. Gangsta, dia malah bolak-balik nggak jelas. Aduh, Max Cutty dikejar. Ini masih belum balance ya guys ya. Jadi psikonya masih terlalu imba, sedangkan kita sendiri ini masih terlalu cupu nih. Oke, kita akan coba sekali lagi. Bebas. Oke, sip, mantap. Kita akan bebasin dia, si Fedor Bro. Dan juga kita akan bebasin satu lagi, ayo. Bebasin satu lagi. Oke, sip. Dan kita juga akan membebaskan gangsta nih. Semoga gangstanya ada nih. Sebentar, kita heal dulu. Kita heal. Sini, Pak. Berhenti. Oke, si gangsta kena ya. Tapi kita sembuhin dulu si Gary, biar Gary bisa lari ya. Biarkan dulu yang teriak dengan kesakitan ya. Oke, sana pergi. Kita akan bebaskan gangsta. Ya, kena lagi si Linanya, Pak. Oke, kita bebaskan. Kita sembuhkan. Ayo, sini-sini yang disembuhin. Oke, kita akan sembuhin si gangsta ini aja ya. Semoga Linanya kabur ya. Soalnya biasanya kadang-kadang nggak kabur ya. Nungguin kita heal. Ayo, cepet. Oke, sip, mantap. Kita lihat Lina apakah masih di situ. Oke, Linanya sudah nggak ada ya. Untung aja. Masih bisa selamat, Pak. Oke, kita akan ke sini. Oh, di sini ada generator. Oke. Pak Markus dengan saya ya. Nah, ini termasuk glitch ya. Jadi Markusnya tuh nge-glitch. Nah, biasanya games-games yang saya mainkan, yang saya coba review itu, yang teman-teman request, itu ada yang glitchnya lebih parah daripada Markus kayak gini guys. Yang ngeglitch tuh mapnya, jadi mapnya bener-bener kotak-kotak kayak gitu. Makanya nggak saya review ya guys ya. Oke, si Pak Gary ketangkap lagi. Kita akan coba menyelamatkan Pak Gary lagi dengan cara menghilang. Oke, sip. Kita akan bebaskan, kemudian kita heal lagi ya guys ya. Kok bisa kena loh? Ah, mati Pak dia. Ayo Gary, ini Gary kalau ketangkap sekali lagi, tamat riwayatnya nih. Kita hanya bisa berharap dari Markus si gangsta ini untuk bisa menyelesaikan generator ya guys ya. Karena di sini kita cuma jadi tim support aja. Oke, sip, Gary sembuh. Kita akan bantu Gary memperbaiki generator yang ada di sini. Duh, saya paling benci nih teriak-teriak kayak gini nih. Oke, gangsta kena. Aduh. Ah, kenapa harus seperti ini, Pak? Oke, power on. Kita biarkan dulu. Kayaknya ke sini nih. Oke, dia ke sini, Pak. Aduh, jebol semua lagi pintunya. Wah, tidak. Wah, tidak, Pak. No man. Kita akan bebasin diri kita sendiri. Bebas, please. Aduh, gagal lagi. Mati, tawa. Aduh, perjuangan kita. Tapi gak apa-apa lah ya, kita gak sia-sia ya. Ternyata ranking kita tuh naik ya guys ya. Aduh. Aduh, emang susah ya. Seenggaknya ya, kita sudah berjuang. Saya juga sudah menerima tantangan dari teman-teman semua. Tiga-tiganya langsung saya kerjakan pada episode kali ini. Oke guys, jadi mungkin itu aja guys ya. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan juga suka dengan gamesnya. Jangan lupa ya guys ya, dukung terus channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Jogja.